Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendakwa gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS berjanji menyokongnya sebagai Perdana Menteri ke-10. Katanya, beliau menemui pengerusi GPS dan GRS, Abang Johari Openg serta Haji Ji Noor pagi tadi yang memberikan komitmen ahli parlimen dua gabungan itu akan menyokongnya untuk menerajui negara. Presiden Bersatu itu berkata, beberapa calon parlimen yang menang semalam turut memberi komitmen sama untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri seterusnya. Sebagai pengerusi PN, saya berkeyakinan saya akan memperolehi bilangan sokongan mencukupi daripada ahli-ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan saya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-10 seperti mana dikehendaki Perlembagaan Persekutuan. Awal pagi tadi, Muhyiddin mengumumkan PN mempunyai sokongan mencukupi untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Terdahulu, Abang Johari dilaporkan berkata, GPS akan bergabung dengan PN, Barisan Nasional dan GRS untuk menubuhkan Kerajaan Baharu. Tetapi, FMT difahamkan BN belum membuat keputusan berhubung perkara itu. Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Susulan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan akibat langkah Sheraton. Namun, beliau meletak jawatan 17 bulan kemudian, selepas hilang majoriti di Dewan Rakyat apabila UMNO, yang menganggotai kerajaan pimpinannya, menarik sokongan mereka terhadapnya sebagai Perdana Menteri.